Oke, teman-teman, ini spesimen yang sudah jadi. Jadi mau kita pasang gambar pola ya, pola uji impact Sharpie ya. Sharpie. Iya, Sharpie. Metode Sharpie. Metode Sharpie. Jadi ini ukuran panjang dan lebar dari spesimen. Mas Erwin, ini gambar pakai apa ini? AutoCAD. Oh, AutoCAD. Jadi bisa di sesuaikan skalanya berapa. Jadi nanti seperti ini ya teman-teman, ditempel pakai lem, tempel ini jadi berapa spesimen nanti ya, satu per variasinya. Ditempel, kita potong sesuai ukuran ini. Kemudian teman-teman bisa langsung lakukan pengujian. Proses pengujian. Oke teman-teman, jadi per spesimen ini kita bisa buat berapa ini? 10 kurang lebih ya teman-teman. Ini kira-kira 10 ya, spesimen yang bisa kita buat spesimen uji impact. Anggap saja ini 10 lah ya. Ini 10 ya. Jadi dari 10 ini kita ambil data yang mendekati ya. Intinya untuk yang 35 itu kekuatannya nanti harus di bawah yang 40%, dan yang 40% harus di bawah 45% kekuatan impactnya, seperti itu teman-teman ya, biar datanya nanti bagus, biar tidak ngulang pengujiannya. Oke, mungkin seperti itu saja. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.